Udah siap ganti bajunya? Belum kak, sabar. Oh iyalah kakak tunggu ya di sini cepat. Oke. Yaudah. Yaudah yuk kita pergi sekolah aja. Iya kak, ayo. Oh iya nanti pulang sekolah kakakmu kakak anterin ya. Kakak jemput maksudnya. Kan kakak jam istirahat waktu itu, oke? Kamu jangan pulang duluan ya, oke? Iya kak, iya. Nanti di sekolah belajar baik-baik ya. Jangan ngelawan sama guru kamu, oke? Iya kak. Oke, ya udah ya, kakak mau pergi sekolah dulu. Ya udah, dadah. Siapa pula tuh yang berdiri di situ? Woi awas, aduh, woi, kalau berdiri tuh jangan di tengah jalan, orang bersepeda, is, kayak mana lah kau nih, aduh sakit loh kaki aku. Lah, kau kan Vino kan? Iya, kenapa? Hai Putri, ayo sini berdiri, sini aku bantuin, kamu mau aku bantuin gak? Sini ayo, sini. Is, gak mau, aku bisa sendiri. Apa, ngapa kau berdiri di tengah jalan kayak gini loh? Ah, awas ah. Is, ada apa lagi? Kau masih suka kan sama aku? Kau mau kan nerima cinta aku? Enggak, aku gak suka ya sama kau. Is, awas lah. Kalau kau gak mau, aku bakal kutuk kau jadi jelek dan aku gak bakal suka lagi sama kau. Kau bakal jadi jelek, gak cantik lagi. Aku suka sama kau tuh karena mandang fisik, karena kau tuh cantik. Lihat aja, aku bisa ngutuk kau. Mau buktinya sekarang juga. Ayo, sini, mana buktinya? Gak percaya aku, muka aku kan cantik. Mana ayo buktinya? Dari tadi gak ada perubahan apapun. Mana ayo buktinya? Mana aku gak percaya. Muka aku aman-aman aja tuh. Awaslah aku mau pergi sekolah. Heh, kamu bercermin dulu di rumah sebelum kamu menyesal diajak kawan-kawan kamu. Ayo bercermin di rumah kamu. Ada cermin kan? Ayo berkaca, muka kamu itu jelek. Oke, bakal bercermin aku. Benar gak sih muka aku jelek? Ya udah deh aku bercermin aja dulu. Aku gak yakin muka aku jelek. Is. Hah. Is, jelek kali orang tuh. Is, ngapa sih mbak tuh? Ngejek-ngejek aja. Apa benar ya muka aku jelek? Ya udah deh berkaca aja aku gak apa-apa. Duh, aku takut muka aku itu jelek. Aduh. Vino kurang ajar. Is, iya loh, jelek kali muka aku. Is, Vino tuh jahat kali. Duh, jelek muka aku. Dahlah, gak apa-apa. Kayak mana pula ya besok aku mau sekolah. Muka aku aja jelek kayak gini. Yaudah deh pakai topeng aja. Aku gak apa-apa kali ya pakai topeng. Iya, nanti kalau kena aku curiga, semoga aja gak curiga. Aku pakai alasan banyak aja deh. Ya udah deh tidur aja aku. Aku nggak mau sekolah besok baru aku beli topeng. Aku suruh nanti adik beli topengnya. Ya udahlah. Aku tidur aja dulu. Kan jemput adik masih lama lagi. Lagian kan
Sebentar lagi adek bakal pulang, aku sebentar aja tidurnya. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, pusing loh otak aku mikirin itu aja terus. Vino nih jahat kali pun. Kenapa dikutuknya muka aku jadi jelek kayak gini? Dahlah aku mau tidur dulu. Duh, kakak mana lagi ya? Dari tadi loh aku nunggu di sini, padahal kan udah jam istirahat kakak ini. Kenapa kakak nggak kesini ya? Duh, bingung. Ya udah deh, langsung pulang aja aku. Duh, sebagai apa ya, capek loh aku. Capeknya, ya ampun. Lah, itu kan ada sepeda. Itu kan sepedanya Rika. Aku minjem aja deh ya. Gak apa-apa, ntar besok gimana ya? Ya udah deh, aku ambil aja. Aku minjem aja. Rika, minjem sepedanya ya Rika. Udah, gak apa-apa ini. Semoga Rika kan sahabat aku, teman baik aku. Ya udah deh, langsung pulang aja akunya. Assalamualaikum kakak. Kakak, yah kakak malah tidur, bukannya nganterin aku loh. Kok nggak sekolah ya? Bingung. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku ke sekolah bertopeng aja, palingan nggak apa-apa deh. Ya udah deh ya, aku mau ke sekolah aja, semoga teman-teman nggak curiga, mumpung adik masih tidur. Ya udah deh, aku langsung aja cus perginya. Vino jahat banget sih, malah juga lo aku sama si Vino. Beban hidup aja Vino tuh. Akhirnya udah nyampe ke sekolah aku. Dahlah, lanjut. Putri, kok kau pakai topeng, Put? Ngapa muka kau tuh, Putri? Heran aku, padahal kan kau orang tercantik di sekolah ini. Ngapa kecantikan kau tutup-tutup, Putri? Putri. Iya nih Putri, aneh. Kenapa ditutup-tutupin coba? Ya kan weh, aneh kali kan? Kenapa Put? Ayolah buka. Kami mau tengok wajah cantik kau. Ayolah sini. Hehe, enggak apa-apa kok teman-teman. Enggak apa-apa kok. Duh, aku kok curiga ya sama si Putri. Ya udah deh, aku buka aja topengnya. Gak yakin gue. Putri, sini deh. Putri, muka kau kok jelek. Itu. Weh, tengoklah wajah si Putri, jelek woi. Tengok woi sini. Putri, loh, kok bisa jelek? Woi lah, Putri ya, jelek banget woi. Iya, aneh. Putri, udahlah kami enggak mau berteman sama kau ya kan teman-teman. Iya, aku Putri, kami enggak mau berteman sama kau, kau jelek. Dah ya Putri, kamu mau pergi, bye. Yuk teman-teman, ayo cepat. Kalian jangan pergi dulu. Duh, kenapa pada pergi semua sih? Ya udah deh, aku mau pulang aja. Mereka jahat banget deh sama aku. Bisa-bisanya mereka tega kayak gitu sama aku. Ini semua gara-gara Aoi. Aoi jahat banget. Lihat aja. Aduh, jelek banget muka aku. Nak, kamu ini gimana sih? Udah bapak jodohkan. Kemana-mana ke putri cantik lainnya kamu gak mau, nak. Kamu maunya apa sih, nak? Biar mau nikah sama siapa sih kamu mau nikahnya? Bapak heran sama kamu, nak. Pak, aku ini mau nikah sama si Putri. Sahabat kecil aku, Pak. Dia adalah sahabat terbaik aku, Pak. Dia udah nemani masa kecil aku, Pak. Dia udah membantu aku saat susah dulu, Pak. Kamu bagaimana mau menemuinya? Kamu emang tahu tempat tinggalnya di mana? Oke, Pak, aku bakal buktiin. Mungkin aku bisa.
Ya udah ya Pak, aku mau cari tahu dulu rumahnya Putri, oke? Ya ayolah, habis ini bawa ke istana ya nak, oke? Ya udah Ma, Pa, aku mau pergi dulu ya, makasih. Aku bakal bawa dia ke istana ini dan bakal cepat-cepat menikahi dia, oke? Baik nak, baik. Mbak, permisi Mbak. Iya Mas, ada apa? Mau nanyain apa? Gini Mbak, Mbak tahu nggak Putri? Namanya Putri Mbak, Putri. Oh, Putri. Ini dia tinggal di sebelah sini Mas. Deket banget dari sini, ini di belakang saya rumahnya. Wah beneran, makasih banyak ya Mbak. Oke oke. Makasih atas infonya. Wah, ternyata rumahnya deket dari sini. Katanya di belakang sini ya. Oke. Yaudah, kayaknya ini deh. Nah, ini kayaknya ini deh. Semoga aja bener. Permisi, assalamualaikum Putri. 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 Mana lah, orangnya? Kok? Semua kutukannya menular ke badan aku ya. Badan aku udah menjadi jelek. Duh, gimana ini? Kenapa kutukannya makin menular kemana-mana? Ya ampun. Itu ada yang manggil. Duh, semoga aja aku bisa. Udah deh, gak apa-apa. Iya, siapa ya? Astagfirullahaladzim. Ini siapa? Kamu Putri? Apakah benar kamu Putri? Iya, saya Putri. Kamu siapa ya? Wah Putri, aku kangen banget sama kamu. Ini, aku Dion, sahabat kecil kamu. Dion? Kamu serius Dion? Iya, aku Dion. Aku kesini untuk melamar kamu dan menikahi kamu. Aku sangat tulus menyukai kamu. Kamu adalah sahabat terbaik aku, dan sekarang aku ingin kita menikah, oke? Hah, yang benar, wajah aku jelek begini loh, kamu emang mau? Iya, aku menyukai kamu dengan setulus hati aku. Hah? Ampun, beneran? Wah, aku gak nyangka banget loh. Iya, ayo sini. Ayah aku menyuruhku untuk ke istana bareng kamu. Hah, beneran? Loh, kok badan kamu berubah menjadi cantik begini? Hah, beneran? Iya, aku sebenarnya dikutuk menjadi jelek. Jika ada seseorang yang menyukaiku dengan tulus, aku bakal berubah menjadi cantik, menjadi semula. Dan kamu orangnya yang menyukaiku dengan tulus. Oke, kamu mau kan nikah denganku? Ya udah yuk, kita ke istana sekarang juga, oke? Ya, ayo. Oke. Kita ke istana kamu sekarang. Ya udah yuk. Aku siap-siap dulu ya. Enggak perlu.